Sebab nombor dua ni sensitif sekarang. Pilih-pilih satu dah. Yang tak pasal lebih kepada Loki sekarang ni. Key original. High pitch. Low pitch. Sebab saya nak ni recording raya untuk lagu raya. So saya masuk kelas vokal apa semua. Saya tahu lah. Tering saya kot. G minor. Original key C. Saya memang sekarang dah expert. Tak menukar bidang pak? Tak apa. Tak apa. Yalah, sebab saya bila contohnya orang bagi amanah dekat kita suruh nyanyi, saya committed. Wow. Nanti tiba-tiba awak dengar lagu raya hancur, betul-betul salah ke saya kan? Dan saya bukan penyanyi. Kita petang-petang ni kita nak rapat dengan awak semua. Kita nak kongsikan ilmu untuk awak semua ni. Synergy Express. Dari topik kita, gejala buli cyber menunjukkan belia berkaliber. Itulah topik kita pada petang ni. Dan di talian Skype pada waktu ini, cantik, berhias. Tudung bawal tu. Puan Suzainah Rahmat sekarang ni di talian. Hello, Puan. Hello. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, dari Jepang. Suara kami, Puan, bagaimana? Jelas tak? Jelas lemak madu semua. Alhamdulillah lemak madu ditambah dia. Jadi kita nak beritahulah sikit mungkin awak semua tak tahu lagi ataupun pertama kali dengar Puan Suzainah binti Rahmat ni. Beliau seorang pegawai psikologi kanan. Di mana tu Puan? Di Johor, UiTM mana tu? Di UiTM Cawangan Johor, Pasir Gudang. Pasir Gudang. Oh, tu lah jauh. Tapi nasib baiklah kita ada teknologi kan, Puan, kan? Nampak ke audio tu. Pantai Timur, Kelantan dengan Upahan semuanya dengar. Puan, sebulan hari. Jadi, Puan, sebagai permulaan kita, memanglah topik kita gejala buli cyber muncul dah boleh berkaliber. Lepas minggu depan dah sekolah. Lepas minggu depan pula, Puan ni puasa dah. Jadi, Puan, selaku, tadi kita nampaklah sebelum kita tengah nak last setup. Nampak ada anak. Jadi, Puan, sibuk ke ni nak menjelang puasa, nak buka sekolah semua, baju-baju sekolah, lepas tu buku-buku semua dah siap dah? Persiapan dah siap lah. Mak dia awal-awal dah letih buku dan untuk anak-anak. Alhamdulillah. Jadi persiapan puasa semua? Okey. Persiapan puasa nak sini, stok lauk tu kena beli kat pasar lagi lah buat stok ni. Jadi itulah sebagai pembuka, kita nak tahu juga kita nak kena rapat dengan pembuka. Tapi Puan ni berkaitan dengan sekolah, Puan kan, kita minggu depan start sekolah dah. Ada yang senang sekolah tu, saya tengok dekat TikTok tu, dia kata sekolah anak aku ni kan buat pertama kali dalam sejarah, dia kata. Untuk minggu pertama tu tak ada kelas, tak ada cikgu-cikgu masuk belajar apa semua, tak ada nak mengira matematik apa semua, sains apa semua tak ada lagi. Dia start dengan program-program, mewarna, melukis, menyanyi, permainan gitulah, congkak apa semua. Jadi Puan selaku pegawai psikologi kanan ni kan, Puan, adakah sebenarnya setiap sekolah sekarang ini pun dah boleh menggunapakai dah konsep minggu pertama tu kita nak tarik minat orang budak-budak ni untuk belajar dulu, Puan? Macam mana? Okey, kalau di universiti, aku kasih lah buat di Jepang, di Jepang. Sama-sama, Puan. Sama-sama. Saya nak cari nama Muhammad, tapi saya rasa saya nak jawab tu, saya nak berpantun dulu. Ya, ada pantun. Sila, Puan. Sila. Tapi janganlah harap kita nak menjawab ke kita pandai. Sangat manis budi pekerti, Jepang cantik menawan. Jepang sejak dan baik hati, terima kasih manis FM, mengundang Abang. Ya, sama. Sampai, Puan. Terima kasih lah, Puan. Kau nak sudut berapa malam tak tidur untuk buat pantun tu. Alright, kalau sekolah, saya percaya kalau macam di sana, kita pakai sistem sama lah. Kita cuti Jumaat Sabtu. Betul. Jadi insyaAllah kita akan berpuasa, insyaAllah jatuh 23 hari Khamis lah. Kalau di Johor, 23 ni sekali hari sekali Johor. Jadi kita dapat ganti lagi Ahad. Cuti tu 4 hari, 23, 24, 25, 26. Panjang cuti. Ni first time lah saya dengar macam di belah sana rasa orientasi tu tak. Tapi kalau di sekolah anak saya, kalau tengok daripada WhatsApp sekolah, memang dah ada lah. Jadi bila waktu kena ikut buku. Tapi baguslah minggu hari pertama tu kita tak nak lah anak-anak terkejut lah. Sebab contohnya anak daripada standard 1, standard 2, dia dah tukar kelas. Keputusan yang akhir. Jadi baguslah awal pertama tu dia kena sesuai kenal dengan kawan-kawan. Kadang-kadang dalam kelas tu kawan-kawan tu masih tak sama. Betul. Kawan darjah 1 tu darjah 2 kawan yang sama. Ataupun darjah 1 tu kan mungkin DJ, darjah 1 tu level bawah kan, tak ada tangga kan. Darjah 2 dah jadi tangga. Darjah 3 nak tangga lagi. Darjah 4 nak. Jadi
Proses-proses tu anak-anak kena ada orientasi lah. Kalau di universiti pun pelajar daripada transisi daripada SPM ke universiti pun kita buat apa minggu destinasi siswa, nanti kalau anak sekolah tak buat kan. Pelajar ni yang penting dia pergi sekolah dia fine. Sebab bagi dia guru tu, dia sangat sayang guru. Selagi guru tu berikan kasih sayang sebaiknya, dia akan sayang guru. Dia akan dengar cakap guru daripada dengar ibu bapa dia. Baik, baik. Tak salah lah kalau macam nak buat orientasi ni bagus lah. Tapi di Johor sebab ada kita dari sekolah banjir. Jadi sekolah lah beberapa sekolah yang masih dari sebagai pusat PPS. Jadi mungkin buat faktor-faktor tu yang harap sebab pasir baru bumbu sekolah. Sebab kat Johor pun katanya dalam berita kata kalau yang terjah banjir tu boleh je datang sekolah tanpa pakai seragam sekolah. Kalau nak pakai baju PT, bagi kelonggaran lah deh. Dia tak sure lah kalau dekat sana. Kalau Johor ni ada anak sekolah hari hari uniform tu, pakai uniform satu hari je. Lain-lain tu semua baju jenis-jenis, baju t-shirt. Sukan bagi sekolah baju negeri Johor. Sekarang ni banyak baju kalau di Johor tu. Alhamdulillah. Jadi Puan, kita berbalik pada soalan kita tu lah, pada topik kita hari ni, buli cyber. Jadi Puan, saya nak tanya satu soalan ni. Buli cyber sekarang ni kita tahu makin menular di masyarakat kita ni lah. Jadi bagi pendapat peribadi Puan sendiri kan, kita nak tahu adakah statistik buli cyber di Malaysia ni menunjukkan pengurangan ataupun Puan menunjukkan makin meningkat ni Puan? Okay, terima kasih. Untuk yang pendengar Manjir Pen, bila kita touch tentang buli cyber ni, kita faham maksud buli cyber ni. Penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon selular, email, segera, jaringan sosial yang bekerja menimbulkan gangguan. Gangguan, ugutan terhadap individu melalui mesej. Kadang-kadang ekspresi atas talian. Dia buat call, video call nanti dia letak kan. Kita nampak dia secara meluas lah. Kalau dulu boleh secara fizikal. Di sekolah, lebih kepada psikologik, touch fizikal lah. Kesan ekos ni. Tapi sekarang touch tentang mental sebab melalui pembacaan. Pembacaan dan dari segi video yang kita nampak lah. Kita on computer ni, kita dah dapat pop up contohnya. Kalau macam pelajar-pelajar yang permainan video je, dia dah nampak pop up lah. Cyber ni di mana-mana saja memang memberi faktor terhadap kesihatan mental seseorang. Dan penelitian saya, personal saya, saya cakap dia memang semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Kalau kita tengok kecanggihan teknologi. Teknologi kita sekarang, kita guna sekarang, kita guna bersama, kita guna Skype kan? Kita guna Twitter, kita guna TikTok, Instagram, MySpace, chatting, lama web dan semua ni generasi muda termasuk di main permainan game online pun secara atas talian. Jadi, buli cyber tu di mana-mana boleh berlaku. Contoh awal-awal kenal suka, tiba-tiba dah tak suka, dah terus buli. Menjatuhkan, dah terus mengugut. Faktor-faktor macam tu. Jadi, ikut pendapat personaliti saya, sebenarnya saya, bagi saya memang meningkat. Kalau saya dari segi pembacaan pun, saya nampak dia memang meningkat. Kalau saya tengok apa, literature reviews, tengok kajian-kajian pesarahan, saya mesti daripada UTM sendiri, daripada UKM, daripada UTM, banyak kes-kes yang dikaji di peringkat sekolah, remaja-remaja kita ni memang dah terdedah dengan cyberbullying. Cuma, kadang-kadang tak sedar sama ada kita sebenarnya dah jadi bully ke belum. Itulah. Jadi dia memang meningkat di jepat-jepat sebab dia sehari lebih 10 jam di internet. Kami dia sehari 8 jam memang pokok di internet. Lepas solat subuh kita bangun, kita tengok handphone lagi dan internet lagi. Jadi bully tu memang meluas, memang boleh di mana-mana. Jadi faktor meningkatnya seimbang lah dengan penggunaan internet. Internet sekarang worldwide kan, di mana-mana kita boleh tengok. Jadi bully cyber tu memang meningkat dari masa ke semasa. Kalau kita tengok film pun, film-film barat kan melalui kisah-kisah sebenar. Kalau kita tengok cerita cyberbullying, Marvel, Age, Wonder, kalau kita tengok yang dari segi dari Korea Selatan, dari segi Amerika Barat, dari segi Indonesia, dia akan pamerkan daripada kisah-kisah sebenar tentang cyberbullying. Jadi maksudnya wujud lah. Kalau kita buat buku penulisan cyberbullying pun, kita tengok best-best seller. Banyak mangsa-mangsa buli dan pembuli di luar sana. Contohnya kalau kita tengok orang tengah buat live TikTok kan, live jual barang, buli lah jual barang. Tapi contoh lah, kita live tu ada cyberbullying. Cyberbullying kan? Macam dia. Macam tiba-tiba hacker dia jatuhkan produk tak bagus. Satu ketika orang yang order tu decline order tak? Tapi tu faktor bau nak up. Tapi kalau dari segi founder founder, saya percaya kalau tu adalah bila wire ni marketing. Sebab bila founder, produk yang jual tu orang ada pakai ramai. Dia orang pakai ramai. Ada pakai okey je macam ni. Cakap dia pakai produk tu mungkin dia jadi mengupas. Jadi meningkatkan juga market value. Jadi ada pun kalau nak bunuh cyber ni.
yang menariknya bagi cyber ni, kalau dulu kita panggil apa yang kita nampak, keledai dadah, keledai kita. Kadang-kadang pelajaran suka bagi dengan semua keledai account, keledai hacker. Tapi saya rasa bully cyber ni memang termasuk dalam bidang yang keledai hacker. Sebab dari segi pengendapan sosial juga. Jadi yang tu saya serahkan untuk next question lah untuk Puan Ranger. Okay, kita tak pelik lah bila Puan kata semakin meningkat tu sebab dengan arus kemodenan pada waktu ini. Yang kita terkejut, yang kita peliknya bila bully cyber ni makin menurun. Ha, itu yang kita pelik. Tapi bila Puan kata meningkat tu, kita rasa macam betul lah sangkaan aku ikut logiknya memang betul. Sebab sekarang ni kalau budak sekolah rendah pun kebanyakannya dalam 50% kalau kita pergi sekolah contohnya. Kebanyakan semua dah ada telefon. Takkanlah telefon tu tak pernah kena bully cyber kan. Lagipun sekarang ni kalau tengok cerita-cerita, bukan cerita barat je, cerita Melayu pun ada kadang masuk asrama kena bully. Malah nak mention cerita apa sebab pelakon-pelakon semua elok-elok. Kan semua segok-segok, semua ada jawline. Macam DJ ni tak ada. Sebab tu tak ada orang nak menengok. Tapi tu kalau puan, kalau kita tengok kepada keadaan tu, kita nak tahu juga faktor meningkat tu sebab apa. Adakah disebabkan oleh faktor penguatkuasaan yang lemah? Maksudnya tak ada apa-apa tindakan. Kalau tengok Kamal Adli dengan Ukasha Sendros, ada juga cyberbully netizen boleh selongkok gambar kahwin tu, ada orang ugut kata kat komen macam-macam tu, macam-macam komen. Itu boleh cyber juga. Tapi adakah sebenarnya tak ada? Patutnya daripada orang komen macam gitu, ugut-ugut tu maksud dah ada penguatkuasaan. Adakah sebenarnya, yelah kadang nak salahkan penguatkuasaan, mana nak tengok satu-satu. Jadi apa faktor yang meningkat tu puan, cuba boleh kongsikan. Faktor-faktor meningkat cyber bullying ni, kalau kita tengok KDS ni cakap lah, ada orang sengaja bekerja dengan bilas kamer ni. Jadi, macam saya bekerja sebagai kaunselor, Fad Nalifah bekerja sebagai DJ, ada orang yang bekerja dalam bidang ni. Sebab tu kalau kita tengok kapal misalnya kat Singapura ni, dia upah kan. Jadi maksudnya dia memilih bidang pekerjaan yang begitu. Jadi kenapa faktor-faktor yang menyebabkan dia meningkat ni adalah, ini contohnya mangsa, kebanyakan mangsa yang terdedah dalam cyber bullying ni tidak tak nak buat aduan. Dia rasa macam biasa, tak ada apa ya. Biasa-biasa dia tak pernah nanti orang ni buat aduan. Tapi kita ingat, kalau kita semua ni orang-orang insan-insan yang baik ni, sampai bila perkara akan selesai? Orang jahat ni, kita semua orang-orang yang baik. Bila dapat sesuatu benda negatif, benda berdiam, berdiam diri dengan alasan diam tu lebih bagus. Kita tak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah sebab dia tak membantu memberi maklumat kepada PDRM, tak membantu memberi maklumat kepada SKM, tak membantu maklumat kepada cyberbully. Jadi macam mana pihak-pihak nak mengambil tindakan? Sebab itulah, kalau ada orang yang bully saya tapi saya tak buat aduan, polis tak boleh tiba-tiba ambil tindakan kepada orang tu ke? Tangkap ke apa semua? Jadi pertama, sebab faktor yang meningkatnya adalah pertama memang kita dah pengguna internet, pengguna internet ni meluas, kita tak nak buat apa dah. Malaysia control, orang pakai so orang Malaysia pun bekerja di luar negara. Jadi faktor-faktor tu kita sendiri, apabila kita dah kena cyberbullying tu, kita cepat-cepat buat aduan. Kalau tanya personaliti peribadi, saya pun pernah buat. Saya tak pernah kena cyber, pernah ke? Pernah. Lagi-lagi orang glamour kan, orang glamour yang macam cantik kan. Jadi kita sebagai mangsa ni cepat-cepat bertindak. Contohlah kalau account tu kita nampak kita dah respon dekat account Twitter ke, dekat account Instagram ke, kita tak delete ke dekat Twitter account ke. Terus lah buat forensik, kita buat sekatan melalui ASP and so on. Sebab kadang-kadang patut-patut ni bila kita buat laporan, kita takut. Kalau saya akan respon macam ni, kalau apa yang awak kata ni tidak mempunyai sebarang fakta, kebanyakan pembuli ni perasan tak dia, dia pakai akaun palsu. Fake account lah. Dia guna account, jadi sukar untuk ni. Dan sebab tu lah kalau kita buat cyberbully Malaysia, bila nak kaji akaun dah tutup. Dan PDRM sendiri, kena ada atasan yang polisi yang boleh deal terus. Bukan kita buat report dekat kaunter polisi terus. Nombor, ni nombor DJ 4 rupanya tak.
maksudnya siasatan yang selanjutnya. Okay. Dia bertindak juga tapi ya, faktor-faktor cyber bully tu semakin meningkat. Ya, macam Fak kata tadi, bully cyber ni kalau kita ni lebih dikenali di social media, lagilah kata cenderung lagilah dekat dengan cyber saya bully. Saya cakap tadi, bukan Puan Suzainah kata. Kita-kitalah sama-sama kata. Kita sendiri pun tahu sebab saya tak nak ambil kredit orang. Ya, sebab saya sendiri pun berhadapan juga. Pernah berhadapan dengan situasi yang sama. Pernah kena cyber bully. Jadi saya lebih tahulah macam lebih kita dikenali lebih dekat dengan benda tu. Jadi kita nak tahu juga betul ke yang dikata kan lebih teruk kesannya berbanding cyber bully ni lebih teruk kesannya berbanding bully secara fizikal. Jadi bagaimana bully secara cyber ni memberi pengaruh kesihatan mangsa bully? Apakah kesannya secara fizikal dan juga mental sekiranya kita ni kena cyber bully ni, Puan? Okay, contoh sebagai satu contoh lah. Kalau orang yang cantik tu, dia komen cik cantik kan. Dia selalu bully benda-benda yang indah yang cantik tu, kita tak terasa sangat lah. Ya, betul. Okay. Tapi kalau macam dia bully dari segi body shaming, bentuk paras, rupa, soal. Ada orang yang open minded, dia betul terbuka. Apa yang orang komen, dia bersifat tepi. Ada orang, dia jadi sensitif. Yang ni bila-bila DJ touch tentang kesihatan tu, kena faham, kita semua ni dalam keadaan kesihatan mental. Tapi orang-orang yang di cyber bully dalam ke tahap bentuk ke arah trauma dan kegagalan fungsi tu, dari segi kesihatan mental tu dia akan beralih pula kepada penyakit mental. Penyakit mental sebab dia dah start dengan kemurungan. Kemurungan yang berterusan lebih 2 minggu contohnya. Depression kan? Depression tak keluar rumah, tak keluar bilik, tak cakap dengan ibu bapa, tak cakap dengan kawan-kawan. Rupanya dia upload gambar dia, patut ada orang komen macam itulah. Benda-benda yang teruk lah kan. Jadi dia tak boleh terima, sedangkan dia dah post lawan daripada lawan. Jadi orang yang mesej yang cyber bully tu dia tak pasal lah. Dia just check, dia tak pasal pun perkataan dia tu menggunakan ancaman. Menjatuhkan reputasi macam mana. Tapi dia lupa bila dia post tu semua public akan baca. Jadi faktor-faktor tu kesihatan mental. Jadi kalau para pendengar di alam maya ni, kalau nampak, kalau you dah terasa you dibully, cepat-cepat jumpa seseorang. Keluarkan, jangan pendam. Sebab penyakit PTSD ni, post traumatic stress disorder, apa semua, anxiety disorder ni semua, panic attack and so on ni, adalah faktor kita pendam. Jadi dapat kita pendam. Dia tak menyesatkan masalah. Sebab ni nak bulan puasa kan, kita still jumpa mu'alim, kita ada usrah semua. Walaupun kita boleh membaca Al-Quran, kita still nak jumpa orang-orang. Sebab tu kena jumpa orang untuk meluah. Kadang-kadang generasi sekarang, generasi belia remaja ni, sebab saya kawasan saya memang pelajar-pelajar saya belia remaja, Google tau, dia sifat dengan Ifang. Kecarian dia melalui di dunia Google. Kalau dia Google kepada Befrienders ke, Matahari ke, maksudnya link-link grup-grup yang memang membantu, tak apa ni. Dia tak berdaftar. Dia tak berdaftar, kita tak tahu maklumat dia sampai di ruang chatting tu sahih ke tak. Betul tak terapi yang dilakukan tu? Sebab semua umum kita kena tahu kita ni dalam keadaan kesihatan mental. Ini sebab satu akan jadi penyakit mental lah. Seorang, kita ada penyakit mental. Jadi kalau kita nampak sekarang ni lagi lepas PKP kan, kita nampak lagi kita orang sensitif. Kenapa? Sebab kita tak bergaul. So body cyber ni meluas sebab kita dah memang duduk PC, lifestyle kita duduk PC. Kalau DJ Fak dan DJ Fak ni sikit muda-mudia kan, muda sangat. So generasi yang muda yang sekarang lepas SPM, lepas diploma UC, dia masih muda. Dia tak melalui, dia fasa-fasa belajar, dia semua fasa-fasa belajar kita online tu. Jadi pergaulan kurang, automatically pergaulan body yang kurang-kurang, nak bercakap pun kurang. Sebab dia dah biasa bila keluar daripada bilik ni, kena show off, dia protect. Boleh saya pilih meningkat kenapa? Sakit fizikal kalau kena pukul kan, kena pukul pada tampang kat sekolah ni semua kan. Orang bunyi pipi merah 5 jari kan, nampak. Tapi bunyi saya pun tak nampak sebab dia dalaman dekat hati. Sakit. Contohnya DJ Fad tengok saya, betul ke puasa, dah sakit mental. Jahatnya saya. Tak nampak.
Betul kan? Oh, kadang tu kita kena berfikir juga, yeah, macam tu, walaupun kena nampak macam kejamnya aku fikir panel jemputan macam gini, tapi itulah, biarlah kita berfikir macam gitu kan. Jadi puan, untuk perkataan kita dekat radio ni kan puan, sekarang ni memanglah kita membahaskan tentang intelektual, pasal topik-topik. Pukul 5 pukul sampai pukul 7 tu memang kita buka talian, kita buat topik. Sebab tadi puan kata kan, bercerita lah, mengadulah. Sebab tu kita balance kan, radio kita ni memang istimewa sikit. Kita balance, kebenar-benar boleh cerita masalah mereka dan sebagainya. Lepas tu kita boleh selesaikan masing-masing. Itu sebenarnya special kita. Jadi puan, kalau kita terima kasih. Baru-baru ni dapat anugerah dah minggu lepas. Sempat. Jadi puan, kalau kita tengok, kita ada masa sikit lagi ni. Ada satu pepatah yang mengatakan, ibarat ditelan mati emak, diluah mati bapak. Sesuatu yang sangat-sangat susah. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tidak berterabu. Itu mengamitkan betapa susahnya untuk kita menyeragamkan, seratukan sesuatu bidang, dua bidang yang cukup-cukup susah. Jadi kalau nak tengok remaja, kalau contohnya kita halang mereka untuk menggunakan media sosial, agak mustahil. Tapi itu antara kunci untuk kita nak kurangkan buli cyber ni. Jadi apa komen puan atas remaja yang menggunakan media sosial ni mungkin agak keterlaluan, tanpa batasan dan sebagainya? Apa komen puan, apa nasihat puan? Okay, nasihat saya bagi adik-adik lah, belia kan, kebanyakan di media masa ni. Pertama, jangan terlalu kongsikan maklumat peribadi anda. Kadang-kadang susah untuk DJ sebab to be influencer tu dia kena cerita kan, rumah dia macam mana, kerja macam mana, supaya orang percaya untuk produk-produk dia. Tapi ada juga kadang-kadang kita terlalu berkongsikan, kita percaya dengan orang kita baru kenal, kita dah kongsi maklumat-maklumat peribadi. Jadi, kalau perempuan yang untuk orang dia dah share gambar-gambar yang tak untuk orang. Jadi sedangkan remaja-remaja kena ingat, bila you kena bully, kita ada pusat bantuan cyber 999. Dan kita kena ingat, kita ada akta, akta komunikasi dan multimedia ni tahun 1998, dan dia tak kurang 5,000, penjara tak kurang setahun. Ambil tindakan dia. Kalau awak dibully, ambil tindakan. And then, bila penggunaan tu kena ada etika lah. Penggunaan internet ni boleh buat etika. Contohnya, pagi pelajar saya dia buat etika juga lah. Contohnya, kalau pelajar kadang nak jaga pointer, SPM, transmisi, SOA, dan selepas tu kan. Bayangkan ketika SPM kita sibuk dengan Twitter, Instagram, kita tak study lagi. 24 jam sekarang, Allah bagi 24 jam sekarang, tak sama dengan 24 jam dulu. Patut rasa sekarang ni cepat masa berlalu. Sekejap dia, waktu kita dah habis dah. 24 jam sekarang ni tak sama 24 jam dulu. Untuk mengelakkan remaja, jangan terlalu aktif. Contohnya, beli semester break ke, mungkin juga aktif main game, permainan, so on. Tapi ketika nak melayani peperiksaan, dah uninstall dah dalam telefon, belum dia tu. Ada account, kita letak account, tak tutup sekarang, tak tutup Instagram semua. Cuma uninstall untuk lebih fokus. Sebab kadang-kadang budi cyber ni sebab dia berterusan, sebab kita sendiri yang memberi diri kita ke arah tu. Kita tahu kena pergi, tengok lagi account orang tu, nak buat elakkan, sayangi diri, buat aktiviti yang indah, yang sihat-sihat, yang membahagiakan diri sendiri. Sebab dalam kehidupan kita takkan pernah sama kan. Kita kata, macam mana nak usul, tak boleh, saya, Puan, Ifah semua tak sama. Betul. Makhluk ni sempurna dan tak pernah sama. Betul. Kau pernah pun tak boleh, mungkin dia memang tak boleh. Cuma, boleh ajar diri kita, saya ke diri kita lah. Asyik diri kita, sayang diri kita, bahagiakan diri kita. Sebab siapa lagi nak bahagikan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul. Jadi itu satu penutup je kesimpulan yang cukup-cukup padulah, kita rasa, kena dengan topik kita hari ini. InsyaAllah kalau hari ini kita panggil puan, nanti kemudian hari mungkin doktor ke profesor pula datang. Mana nak tahu kan, kita doa yang terbaik. Semua panel-panel kita pernah memang kita doa yang baik-baik. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Suzainah binti Rahmat selaku Pegawai Psikologi Kanan Unit Kerjaya dan juga Kaunseling UiTM Johor Kampus Pasir Gudang dengan topik hari ini, gejala buli cyber melucutkan belia berkali. Terima kasih puan, jumpa lagi. Terima kasih puan. Minta maaf ya puan, tak dapat nak balas pantun tadi. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Jadi kita dah habis dah. Sekarang ni kita lain lagu. Kan? Lagu apa? Lagu Samsung, Naluri Lelaki, Melissa Pham.